Pagi hari ini, suasana di Kampung Durian Runtu begitu cerah dengan pemandangan yang sangat indah. Ketika itu, Opa bersama Karos habis belanja dari pasar, lalu ada Upin Ipin menghampiri Karos. Upin Ipin, ayo kita pulang, nanti kita buat ayam goreng. Betul, betul, betul. Oh, Karos, Upin kita punya kakak baik banget. Opa, suara apaan tu? Seram sekali suaranya. Ya, Opa juga kedengaran. Takutnya ada monster lagi ke kampung kita. Upin, ini ada yang tidak beres ni. Kita dengar ada suara monster skibidi di toilet. Ya, aku juga dengar ni. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Woi monster, kamu mau ngapain ke kampung durian runtuh? Aku turun ke muka bumi, ingin menguasai dunia ini, terutama kampung durian runtuh, aku akan hancurkan manusia yang ada di sini. Kalau memang kamu monster skibidi di toilet, tunjukkan kekuatanmu. Upin, gimana ni? Monster skibidi di toilet kuat sekali. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta bantuan. Siapa tahu Ultraman Reboot bisa membantu kita. Kalian skibidi di toilet, jangan merasa sombong dengan kekuatanmu itu. Dengan kekuatanku, saatnya menguasai bumi, kita jadi raja di alam semesta ini. Sekarang tidak akan ada yang bisa menghentikan kita. Lihat saja skibidi di toilet, akan ada Ultraman yang membantu aku. Rupanya kamu Ultraman Reboot, datang juga, kamu beraninya datang ke sini, apakah kamu sudah siap melawan monster skibidi toilet terkuat di dunia? Jangan sombong kalian, aku tidak akan takut oleh siapapun, walaupun kalian berdua. Ultraman Reboot, kamu jangan menyerah, ayo bangkit kembali, karena ini untuk keselamatan kampung kami. Ha!
Terima kasih Ultraman Ribut, kamu telah menyelamatkan kampung kami. Sama-sama Upin Ipin, lain kali kalau ada lagi monster datang ke sini, panggil aja. Ha! Shit!